hari apa ya? Duhurnya kan kemarin. Sabtu. Berarti hari Sabtu. Sabtu sore. Pas mau maghrib masih terang. Kronologi awal sebenarnya nih aku belum lihat CCTV-nya. Kronologi jadi belum tahu. Sebenarnya sengaja apa ya, belum kuat gitu kalau lihat CCTV ya, dia kan bilang kayak ntar deh 7 hariin dulu selesai. Baru aku mau lihat gimana kejadiannya, karena kebetulan salahnya itu aku tuh enggak ada di situ. Gitu, aku enggak ada di situ. Aku iya lagi syuting kolam renang Palem Tirta. Iya, Palem Tirta. Tirta itu kejadiannya. Dan aku tuh di jalan udah dekat banget. Udah dekat banget gitu. Makanya dan aku tuh dia renang sama temennya yang bukan baru sekali itu renang gitu. Ini orang yang sangat aku percayalah pokoknya. Untuk nitipin dia. Tadinya emang mau ikut aku dulu kerja. Mau ikut dulu ke lokasi, tapi gimana anak kecil kalau udah mau renang ya mesti mobil tuh mana jam berapa gitu. Jadi aku bilang ya udah deh aku dropin dulu deh, tapi kamu jangan nyebur ya sampai aku datang ya, aku gituin. Nggak tahu gimana ceritanya, mungkin namanya anak-anak udah lihat air nggak sabaran ya. Di sini ada orang dewasanya sih, orang dewasanya gitu, maksudnya aku percayain dia gitu dewasa. Tapi nggak tahu pas aku ditelepon kondisinya udah lagi mau dibawa ke rumah sakit. Baru bisa renang tapi sudah biasa renang. Sudah biasa di air. Sudah bolak-balik ya renangnya. Baju renangnya itu kebetulan baru beli. Dia pengen pakai itu baru. Ada Kak. Ada. Banget Kak. Ya, pas dia enggak ada tuh langsung mikir, langsung nyambung. Kayak oh, pantesan ya gitu. Dia tuh anaknya kan ceria banget. Tahu kan sendiri, dia kan deket banget. Ngomong. Tapi belakangan diem dia. Belakangan ini tuh kayak gak ada semangatnya. Sampai aku nyuruh bapaknya bawa ke dokter. Tuh Dante sakit tuh kayaknya. Dokternya gak apa-apa. Gitu, maksudnya gak kenapa-napa. Memang sebelumnya pas ulang tahun tuh habis demam. Tapi udah sembuh, badannya udah gak pilek, udah gak batuk. Udah sembuh. Tapi lemes, sampai dia tuh anak sekarang suka main Roblox ya, tau gak? Roblox ya, yang di main di game. Handphone itu, biasanya tuh aku marah-marahin karena keseringan main handphone. Ini 3 hari handphone yang gak dipegang. Cuma mau tidur, gambar. Tidur, ngegambar, gambar gitu. Yang digambar tuh Palestine, anak-anak kecil. Iya. Tuh gambarnya banyak banget ya, dikumpulin. Udah, tuh apa? Udah bareng-bareng sama anak iya, Palestine sekarang. Iya, aku bilang itu apa, anak Palestine, mah.